Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan dan dicintai Allah Subhanahu wa taala, tema ruqyah kita kali ini, cukup dengarkan ruqyah ini, sebanyak apapun jin sihir yang bersarang di mata dan di bagian badan lainnya seperti pundak, tengkuk, dada, ya, insyaallah akan tercabut. Mari sama-sama kita melakukan terapi ruqyah ini. Siapkan air minum di hadapan kamera dan kita melakukan terapi ruqyah bersama seorang pasien, ya, jamaah, seorang dokter, ya. Insyaallah mudah-mudahan dengan wasilah ruqyah ini Allah menyembuhkan penyakit kita, khususnya para jamaah sekalian yang menyaksikan video. Mari sama-sama kita dengarkan terapi ruqyah ini dan kita hubungi. Oke. Ya, siapkan. Halo. Assalamualaikum. Halo. Ya, gimana kabar Pak Dokter? Sehat? Ya, ya. Gimana? Ada ada gangguan pada mata? Ya, Pak. Ya, terus. Mata kabur. Okay. Sama ada bayangan merah, ada yang hitam, sama bintik-bintik hitam kayak serbuk-serbuk hitam gitu. Oke, oke. Itu kejadiannya sering di malam hari atau di siang hari? Siang malam itu, Pak, sepanjang hari. Oke, okay, baik, Dok. Sudah berbulan-bulan, Pak. 3 bulanan. Oke, okay, ikuti doanya. Mari sama-sama kita berdoa, pejamkan matanya. Mari sama-sama. Oke. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Pak, maaf, Pak. Ya. Sekalian buka mata batinnya, Pak, ya. Iya, mari sama-sama kita dengar. Iya, mari-mari, Pak Dok. Oke, okay, oke, okay, dengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أستغفر الله العظيم وأتوب إليه حسبنا الله ونعم الوكيل لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا شافي يا كافي يا معافي يا لطيف يا خبير يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. Ya Allah, hamba mohon kepadamu, ampunilah segala dosa-dosa hamba, dosa-dosa pasangan hamba, dosa-dosa keluarga-keluarga hamba, dosa-dosa seluruh kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat. Siapapun yang berbuat jahat, yang berbuat zalim kepada diri hamba, hamba mohon kepadamu, berikanlah hidayah, petunjuk, agar berhenti dari kejahatannya serta kezalimannya. Namun apabila mereka terus melakukan kejahatan-kejahatan, maka hamba mohon kepadamu, hancurkan dan binasakan mereka, siapapun dan dimanapun mereka berada. Jikalau itu berasal dari sihir, maka lumpuhkan ilmu-ilmu sihirnya. Jikalau itu berasal dari ain, maka cabutlah penyakit ainnya. Jikalau itu berasal dari penyakit jasmani, maka sembuhkanlah penyakit jasmani di mata hamba. Ya Allah, hamba mohon kepadamu, hilangkanlah kesusahan yang ada di diri kami ini. Rasa sakit serta apapun yang kami alami saat ini, kami mohon kepadamu, sempurnakan diri kami, ya Allah, menjadi hambamu yang engkau pilih, yang engkau cintai dan sayangi.
Hamba mohon kepadamu, jaga dan lindungilah diri kami dengan cahayamu, bentengilah rumah kami, tempat usaha kami, klinik kami dengan cahayamu. Mudahkanlah urusan kami, lapangkan rizki-rizki kami, datangkanlah dari segala penjuru arah, curah limpahkanlah rizki yang berkah dari langit dan dari bumi. Hamba mohon kepadamu, sesudah hamba melakukan terapi ini, maka terbukalah segala kebaikan-kebaikan. Tajamkanlah mata yang ada di hati hamba, terangilah pandangan hamba agar bisa melihat rahasia-rahasia yang tidak nampak, bisa merasakan apapun yang ada di sekitar hamba. Ya Allah, jadikanlah organ-organ tubuh hamba ini dipenuhi dengan cahayamu, sehingga tubuh hamba bercahaya. Hamba memohon kepadamu, jauhkanlah diri kami dari segala mara bahaya, bencana dan musibah, dari segala kedengkian orang-orang yang dengki, kezaliman orang-orang yang zalim. Tundukkanlah hati-hati makhluk ketika berhadapan dengan hamba. Siapapun dan dimanapun mereka, baik dari golongan jin maupun manusia. Dan hari ini sesudah hamba berdoa, keluarlah segala penyakit-penyakit yang ada di badan hamba, segala energi-energi negatif yang ada di tubuh hamba, khususnya di mata hamba. Yang ada di dada hamba, di perut, di kemaluan, dan di seluruh badan hamba. Ya Allah, sembuhkan diri hamba ini, ya Allah, dengan kuasamu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oke, sekarang pegang mata, tunjukkan tangannya, letakkan kedua tangan di depan mulut, lalu baca Al-Qur'an setelah kena, usapkan ke seluruh badannya, lalu usapkan ke matanya. Oke. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Okay, usapkan ke seluruh badannya. Usapkan.
tubuhnya, badan sampai kaki. Sudah itu pegang matanya, pegang matanya, kedua tangan di mata, ya Pak Dok ya, ya Pak Dokter dan para jemaah sekalian. Oke, oke ya, tetapkan baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, mari sama-sama kita baca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الفلق بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس هاي معاشر الجن yang ada di mata, yang ada di tubuh hamba Allah ini. Segala penyakit-penyakit, virus, bakteri atau apapun yang ada di mata hamba Allah ini, kalian semuanya keluar. Allahu Akbar. Tarik ke bawah, tarik. Tarik ke bawah. Letakkan. Betulkan. Betulkan. Nah, terus. Allahu Akbar. Keluarlah kalian semuanya. Hai ma'insyurul. Ukhrji adallah. Semuanya keluar. Keluar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Keluar. A'udzu billahi terus Pak Dokter. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala. وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. Sekarang kedua jarinya di mata, dua jarinya. Oke, kita berdoa. Ya Allah, hamba mohon kepadamu, jadikanlah jari hamba ini menjadi senjata yang tajam dan panas, yang akan menghancurkan dan menghanguskan segala jin sihir yang ada di mata hamba dan di seluruh badan hamba. Oke, tiupkan, lalu usapkan. Tarik ke bawah. Oke. Keliling ini caranya. Oke, terus tarik. Allahu Akbar. Ukhruj ya, muntahkan. Tarik ke bawah. Hei ma'ansyiraj. Yang ada di mata, kalian semuanya keluar. Allahu Akbar. Jangan kalian mengganggu dan menggoda hamba Allah yang ada di rumahnya, yang ada di seluruh tubuhnya. Keluar. Lewat unta, lewat keringat. Allahu Akbar. Tarik ke bawah, Pak Dokter. Hei jamaah sekalian, tarik ke bawah. Oke. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ukhruj ya Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَالصَّافَّاتِ صَفًّا فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا فَالتَّالِيَاتِ ذِكْرًا إِنَّ إِلَٰهَكُمْ لَوَاحِدٌ رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق
إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى يقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب أي معاشر الجنة هذه لماذا؟ keluar kalian semuanya. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Saudaraku lakukan teknik rukyah tadi dengan menggunakan jarinya ya, bersama jamaah kita tadi, lalu tarik, muntahkan, batukkan. Oke, saudaraku sesudah itu ambil air, baca surat An-Nas 7 kali, Al-Falaq 7 kali, Al-Ikhlas 7 kali, Al-Kafirun 7 kali, Ayat Kursi 7 kali, masing-masing 7 kali. Lalu air tadi silahkan berdoa, teteskan ke mata atau seluruh wajah, lalu minum pakai tangan kanan dan jangan lupa baca bismillah. Saudaraku, jangan lupa untuk selalu rutin menyaksikan video-video kami di channel Quranic Therapy. Sisihkan satu hari untuk menyaksikan minimal 10 video-video kami. Sekali lagi, sisihkan satu hari untuk menyaksikan minimal 10 video-video kami sesuai dengan keadaan yang dialami dan dirasakan. Dan saya berikan saran, ada herbal rukyah untuk mengatasi penyakit, penyakit yang ada di diri kita. Bagi saudaraku yang memesan obat-obatan herbal, hubungi kami di SMS 08111111206 satunya 6 kali. Dan yang ingin memberikan super thanks, di bawah judul video ini ada tulisan terima kasih. Silakan lihat, scroll, lihat ada tulisan terima kasih, klik tombol terima kasih. Berikan yang terbaik, insya Allah bermanfaat bagi orang di sekitar kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.